aku mau minta tolong ya. Aku harus ke Indomaret untuk beli susu anak aku. Jadi aku titip anakku selama 2 hari ya, oke? Astaga, guys. Gimana ini? Dia mau nitip anaknya ke kita. Katanya susu anaknya udah habis, susu bayinya. Gimana itu? Pak, kamu lihat ya, Pak. Ini adalah babu aku, Pak. Kamu nanya sama dia aja, jangan nanya aku. Ya ampun. Ya udah deh, kita harus selalu menolong orang, teman-teman. Jadi, ya, Pak. Aku akan jaga anak kamu, Pak. Mana anaknya? Oke, Pak. Anaknya mana? Oh, apa ini, Pak? Kenapa kamu kasih aku kunci rumah Bapak? Ya, tolong urus anakku ya. Anakku ada di rumah. Oke. Tuh. Kita harus jaga anaknya selama 2 hari di rumah, Tun. Kok ngapain pegang itu? Aneh-aneh kalau aku tengok. Tahu, tadi ada di lantai. Aku ambil aja. Ya udah. Rumah Bapaknya yang mana, woi? Rumah kamu yang mana, Pak? Aku nggak tahu. Di Paret. Nggak ada itu. Emang si manusia Paret? Kagak ya? Tunggu, kita coba lihat ya. Oh, ini, Tun. Ada kunci-kunci. Ada gembok-gembok kayak gini. Ini, oke. Oke. Baiklah. Anak Bapaknya mana? Halo, anak sayang. Halo. Ini Mama baru. Kamu anak Bapaknya ya? Kamu anak Bapaknya. Kamu di luar. Masuk dalam lah. Itu Bapaknya manusia. Masa ngelahirin embek-embek? Aku lebih suka ini daripada anak kecil yang gak jelas. Ya ampun, si Atun gak suka anak-anak. Enggak ya, anak-anak itu lucu. Guys, aku suka banget. Kenapa aku dikasih ini juga, Tun? Muncul bayinya, mau silahkan. Ini bayi monster nih. Kamu monster ya, aku pukul ya. Kamu gendong nih ya, ini lucu banget. Sekarang aku panggil kamu papa-papa ya. Kita main papa-papaan di sini, Tun. Ya udah sini ya, mama gendong kamu ke tempat tidur ya. Anakku sayang, iya. Bukan anak kau ya. Tunggu, namanya apa, Tun? Apa? Nama apa? Nama kamu Cahyono. Jelek kali dikasih. Namanya adalah Lightning, guys. Papa-papa, cari dodot dulu, papa. Ini dodotnya ya. Ini adalah kaos kaki papa yang sudah tidak cuci selama sebulan. Pak, jangan kau jadi bapak durhaka di sini. Bapak ini nggak betul ya kan, guys? Pusing aku punya bapak kayak gini. Ini dodot, serius. Apakah ini dodot, guys? Bentuknya sepertinya sih begitu. Coba ya, kita kasih anak lucu-lucu ini dodot. Kita harus buat tempat tidurnya. Dia berantakan sekali. Ya ampun, kamu ini benar-benar ya tidak bisa dipakai ya, nih anak ya. Jangan aneh-aneh sama anak kecil. Ini clean laundry ya, masukin ini. Ya, kok jadi diaper sih? Oh, ini dodotnya di sini. Oh, ini dodot. Aku dapat dodot nih. Oh, berarti kita harus ambil laundry, Mom. Di mana ambil laundrynya? Adanya di mana? Oh, diaper dia juga hancur, Mom. Ya ampun, dia itu cari di tetes gitu loh. Harus ambil item-itemnya dulu di sini. Tunggu. Ini kita bersihkan dulu. Kita laundry dulu. Oke, guys. Kita bersihkan, Ceng. Ada sup, guys. Ada. Ini udah siap. Oke, kita coba ambil. Udah kelar, Tun. Kamu lihat. Dan ini kita akan bikin dodoknya atau mau popoknya. Kayaknya kita butuh. Dodoknya udah. Oke, kita bikin ini aja. Udah siap. Diambil sama si Atun ternyata. Apa? Itu aku punya tadi. Enggak mungkin, tadi aku cuci 2 biji kan, guys. Oke, kita akan bikin tempat tidurnya di sini. Nah, halo, mama datang lagi, nak. Nak, kau hilang, nak. Tuntun anaknya udah hilang, Tun. Makan itu, Tun. Kayak mana itu? Ya udah, kita pulang lah. Pulang. Kau jangan kayak gitu, Tun. Kau yang ikhlas, kau bantu orang. Anakku mana? Anakku! Turun, oke. Turun dulu ya. Mama ganti popoknya ke kamu. Woi, kau mau maunya ya? Iya, udah mau tidur ya. Enak, lucu banget. Anakku sayang. Oke, tidur kita. Sekarang kita harus tidur, Tun. Soalnya anak-anak kita udah tidur. Papa, ayo tidur, Pa. Ya ampun, kau hancurin rumah orang, Tun. Kita ganti ini aja. Papa menjahit dulu ya, Papa menjahit dulu. Terus bisa jahit? Itu lagi menjahit. Iya dong. Yoi dong, lihat tuh. Oh iya, ada animasinya, guys. Mama yang benar, Anna lagi tidur, kau di bawah. Ngapain masak kau? Iya, Papa. Ini Mama masak ya. Pertama-tama, guys, sebelum anak kita bangun, kita harus bikin susu dulu. Kita bikin milk cake. Kita akan bikin susu di sini. Kita taruh susu. Lihat. Wih, keren. Terus kita harus campurkan dengan sayur-sayur supaya dia makin sehat. Oke, kita coba lihat di sini ada sayur enggak? Enggak ada. 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 Apa? Wortel. Oh, dia butuh wortel. Kita coba lihat ya. Oh, ini ada wortel, guys. Oke, terus kita butuh cherry. Berries, guys.
Nah, baru kita kasihkan dulu di sini. Kita kasih wortel supaya matanya sehat. Wih, di blendernya. Lucu banget. Oke, terus kita kasih berries. Kita bikin jus wortel. Jadi ada pilihan kalau mau minum apa anak kita gitu, guys. Oh, gitu. Oke, tuh udah bangun dia. Ih, kenapa ikut dia sujud? Kenapa anakku sayang? Kamu kenapa? Ya ampun, belum apa-apa. Aku udah disuruh ganti popoknya. Kayak ini aku tengok. Ih, ya ampun, mesti dibersihkan. Bisa dibersihkan. Oke, terus ini kita harus cuci-cuci, guys, tempat tidurnya. Soalnya dia ngompol kena tempat tidur. Tuh, udah ganti. Nah, ganti dia. Wih, udah senang dia, happy-happy. Oke, sebentar ya. Ini mama bikin senjata dulu, nak. Serius pakai mesiu ini masaknya. Serius, kita masak pakai ini. Oke, kita butuh bone. Oke, kita ambil bone, taruh dulu. Ini makanan anak apaan, ya? Aneh banget. Apa, butuh apa lagi? Kita butuh yang warna hijau-hijau itu, Tun. Sama apa lagi? Sama, udah, betul. Satu lagi, Tun. Ya. Oke, papa siapin bahan, guys. Kita dapat pilihan mau masak yang mana. Ya ampun, dapat diaper lagi. Sepertinya kita perlu bawa jalan-jalan deh. Tapi sebelum jalan-jalan, dia harus mandi dulu, Tun, di sini. Mandilah. Di sini kita butuh handuk, Tun. Coba kamu cari handuk, ada nggak? Jangan, kau itu minta-minta terus. Aku bikin lah handuk. Orang kerja merepet. Ayo aku tengok. Keren. Dia mau tidur. Gak boleh. Mandi ya. Mandi kau. Mau tidur udah aku bikin air juga ya. Iya. Mon, dia gak mau mandi, Mon. Dia gak paksa kasih ya tidur. Ampun. Ya udah deh, terpaksa kita kasih tidur, guys. Sebentar. Berarti kita harus bikin tempat tidurnya dulu ini, Tun. Tun, pakaiannya tadi udah di laundry, kasih satu ya dong. Ya ampun. Papa. Guys, memang ya. Oke, udah. Oke, nah terus kita buka ininya. Buka, bener, nih. Turun. Gak mau. Dekatif aja sama. Sif. Dia mau deket sama mamanya, Tun. Aku ada jiwa keibuan ya. Anakku sayang, ini dada untuk kamu ya. Itu ya, Ma. Dia nangis, Tun. Bentar ya, Mon ya. Aku akan nangkep bayang lain ya. Kamu jaga dia dulu. Tuh, jangan aneh-aneh, Tun. Udah, kau pergi sana tuh ya. Anak pertama kau pergi sana ya. Kasih adik-adik ya. Kasih adik di sini ya. Mana kau? Mana? Mon, aku udah selesai, Mon. Jadi aku mau pergi dulu lah kalau gitu ya. Tun, kau jangan aneh-aneh, Tun. Tanggung jawab kau. Udah nyulik anak orang ini. Malah pigi-pigi dia. Aduh. Mau ngapain lagi? Aku mau main sepak bola dulu di luar. Kerja mama doang itu ya. Kerja papa itu cuma main-main. Tun, gak ada kayak gitu. Kerja papa itu bantu ma juga ya. Kasih tahu, kerjaan bapak itu adalah main-main sama nyuri bayi orang. Enggak, guys, enggak betul itu. Jangan kalian dengar, guys. Udah, capek kali. Aku mau tidur, udah malam nih. Itu anak kamu minta cucu, Tun. Selamat tidur. Ya ampun, bapak yang ikut tidur. Iya, nak, jangan nangis, nak. Kamu mau cucu, kan? Mama siapin ya. Cucu lah, kerok baby bottle. Mana dia? Woi, mana dia? Ini, kamu kasih dulu minum cucu, Tun. Kasihan dia ini. Turunin, aku kasih dia. Ini udah pakai baygon ini, cepat. Jangan kau aneh-aneh, kasih dulu ya, betul. Oh, gak mau dia ini. Ya ampun. Kita bikin dulu ya, cucu rasa mangga, guys. Oke, kita bikin semua jenis susu deh. Ya ampun, dia minta cucu, mama, iya. Ini minum ya. Lucu banget, guys. Dia minum cucunya. Lucu banget anak-anak. Nih, baju buat bayinya. Tuh. Lu, kamu belanja baju? Di luar, meskipun harus menerjang badai. Oke, nih. Ya ampun, guys. Kita kehabisan susu di rumah kita. Ya udah, mama beli susu dulu ya, anakku sayang. Kayaknya di sini, guys. Ini mirip tempat restoran-restoran. Kita coba lihat ada susu. Oke, aku beli susu ya. Ini sama ini. Ini kita beli satu. Ini kita beli satu. Oke, makasih ya, Bang. Nah, dia minta susu, Tun. Kamu harus kasih. Kasihan dia, udah minum. Yang dua ini kasih susu dari diriku, Mo. Gak ada, kau. Jangan kau aneh-aneh. Aduh, guys. Aku pusing kali, guys. Rawat 3 anak sekaligus. Tapi ini belum ada yang pakai topi ulang tahun. Ada dua, Mon. Iya. Dua. Udah mulai gede. Si Tatang sama si Titi. Halo, Tatang, Titi. Dia mau makan. Iya. Oke, guys. Kita masak dulu. Kasih anak kita yang lucu-lucu. Oke, guys. Kita akan panggang ini. Kasih anak kita. Terus dia minta yang pakai cucu. Asyik. Supaya dia makin bergizi dan tulangnya makin kuat-kuat. Ayo, dia kasih aja. Tuh, udah kasih. Lucu. Astaga, dia tidur dengan plesinya, guys. Kawainin. Oke deh, teman-teman. Daripada nanti kita nggak keburu.
untuk masak-masak buat anak aku. Kita masak dulu ya selagi mereka tidur. Di sini kita coba pakai yang mushroom deh. Tinggal taruh kayak gitu. Udah kucuk-kucuk guys supaya bayinya bisa makan. Soalnya giginya kan belum lengkap, cuma ada 2-3 biji. Sudah sekarat katanya enggak mau tinggal di sini. Kagak ya, kagak ya. Tun. Anak ini mau mandi, Tun. Oke, Mama bawa mandi ya. Iya, bau banget dia. Lihat bau banget dia. Iya, keluar jorok-jorok guys. Ya udah, kita kasih mandi ya. Oke, Nak, kamu di sini dulu. Dan di sini dia pengen pakai sabun yang warna merah. Papa, buatin dulu sabun warna merah. Gak ada loh. Ya ampun. Maunya ya. Sabun warna merah ini. Nih, ambil tuh. Ya ampun. Oke. Ini, Nak, mandi ya. Lucu banget. Kecuk, guys. Siapa di sini yang punya adik lucu-lucu? Oke, kita gendong anak kita. Oke, anakku, karena saudara kita yang lain lagi tidur, Mama bawa kamu jalan-jalan ya. Oke. Kita bawa anak kita jalan-jalan, guys. Oh no. Jombay itu. Jombaynya kebakar. Tak bisa, jombay. Lihat, itu ada jombay-jombay, Nak. Kamu harus hati-hati ya. Di sini itu banyak monster-monster. Kamu harus jaga diri ya, nanti besar. Kamu turun, Nak. Cepat naik. Ya ampun. Itu. Ayo, jombaynya kejar kita. Ala-ala. Ayo. Oke, Nak. Kita camping di sini ya. Kamu lihat. Ini tempat campingnya enak-enak. Ada cake yang bisa kamu makan kalau kau mau. Kenapa? Mama, aku mau tidur. Ya ampun. Dia mau tidur, guys. Ya udahlah, namanya sini, Nak. Tun, kasih warna kuning, Tun. Kasihkan dulu, jangan yang warna pink dong. Dia cowok, Tun. Kasih. Oh, itu. Tuh. Lihat. Yeay, aku dapat pasi. Aku mau tidur. Lucu banget. Aduh, capek banget, teman-teman. Ngurusin 3 anak sekaligus. Itu si Atun cuma leha-leha di sana. Aku ada bantunya si papa itu. Males ya, kamu yang punya bayi. Itu yang bawa. Itu dia mau makan, Tun. Dan satu lagi mau mandi. Ya udah, kita aku mandiin dulu yang satu ini. Sebentar. Kamu sendiri ya. Ya udah, bye-bye. Iya, orang yang baik ya, Nak. Jangan dengerin tuh. Itu papa kamu sesak-sesak sekolah. Okay. Tapi aku itu jelek. Sama seperti mama jelek banget. Gimana dong? Nak, kamu bukan anakku. Berarti kamu adopsi dia, Tun. Yeay, akhirnya kita jadi keluarga yang bahagia. Kamu sampai purba. Kamu ingat aku kah? Aku ini orang tua mereka yang hari itu titip ke kamu. Iya. Ini bapaknya. Jadi gini ceritanya, pas aku ke Indomaret mau beli cucu, uang aku hilang. Jadi aku gak ada uang untuk bayar itu. Terus aku dimasukin ke dalam penjara deh selama 10 tahun. Itu ceritanya. Astaga, pantesan bapaknya gak balik-balik sampai anaknya segede ini dong. Ya udah, Pak. Ini anaknya, Pak. Walaupun aku agak sedih, tapi mereka harus tetap bersama orang tua mereka. Selamat tinggal. Bye-bye ya, akhirnya aku terlepas ya, kasihan mereka, bye-bye. Oke deh teman-teman, video kita cukup sampai di sini ya. Jika teman-teman suka dengan
videonya, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe.